Menjelang aksi persahabatan antarabangsa tier 1 antara Malaysia dan Tok Menisan esok hari, Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon akui sedikit keliru dan pening untuk memilih kesebelasan terbaik pasukan. Dalam sidang media pra-perlawanan, Kim Panggon menjelaskan bahawa barisan pemain kali ini cukup lengkap daripada setiap posisi dan masing-masing mempunyai kelebihan tersendiri. Mereka menunjukkan prestasi yang cukup positif sepanjang sesi latihan. Dalam kalangan 27 pemain ini, mereka amat berdaya saing. Saya amat yakin sesiapa pun yang layak diturunkan dalam kesebelasan utama pasukan. Semua pemain kini berada dalam keadaan yang cergas. Saya juga pening kepala untuk membentuk kesebelasan utama. Namun, kita akan berhati-hati dalam memilih untuk menurunkan pasukan terbaik untuk perlawanan esok. Difahamkan kem Harimau Malaya yang dibarisi seramai 27 orang pemain kali ini, semuanya berada dalam keadaan cergas dan bersedia untuk diturunkan. 8 muka baru dalam kem Kim Panggon kali ini semestinya menjadi tumpuan peminat bola sepak tempatan untuk melihat kelibat nama-nama yang sedang meningkat naik seperti Andre Dos Santos, Feroz Bahrudin dan Paulo Jose. Malaysia bakal berdepan cabaran pasukan Turkmenistan esok hari pada jam 10 malam di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri. Perlawanan tersebut boleh ditonton secara langsung di platform Astro Arena, TV9, Tonton dan Astro Go.